Hi, welcome back to my channelnya Memeda. Salam Meda. Oke, jadi di video kali ini sesuai dengan titlenya, ini kelihatannya jadi video yang tercepat kali ya videonya, karena super gampang banget. Tapi ini menurut aku ini tuh kayak dibutuhkan oleh mama-mama gitu, sesuai dengan titlenya ya. Kalian tinggal ikutin tipsnya aku kayak gimana biar makeup cepet tapi fresh kayak gini walaupun kalian rempong punya anak. Ya, nggak usah berlama-lama lagi, kita langsung mulai aja. Nah, jadi step pertama aku yang cukup makan waktu lama itu adalah alis. Karena aku tuh suka alis yang rapi, detail. Dan sekarang rambut aku ini mau tak kuncir dulu biar tidak mengganggu. Nah, jadi step pertama yang terlamanya kalian apa? Terserah kalian. Jadi memang step pertama aku yang terlama dan terpenting itu adalah alis. Nah, jadi terserah kalian sisanya. Sisanya tuh kalian terlama dan terpentingnya kalian tuh apa yang utama. Misalnya complexion dulu. Jadi kalau kalian terlamanya dan terpentingnya pakai foundation, ya foundation dulu. Atau alis-alis dulu. Jadi terserah kalian. Atau eyeliner dulu gitu. Jadi itu kan step-stepnya yang kalian tahu sendiri. Alis kan ada dua tipe yang aku suka, ombre sama bushy brows. Tapi aku tuh lebih suka banget pakai bushy brows. Aku lagi bosan pakai yang ombre gitu. Jadi ini aku mau yang bikin bushy brows. Tapi aku nggak pakai wax, ini aku pakai lem bulu mata aja biar berdirinya itu lebih cepet. Nih, jadi kalau pakai lem bulu mata tuh dia langsung berdiri. Nih, bagian depannya kalau udah jegrek-jegrek kayak gini, sekarang aku mau langsung isi aja bagian belakangnya. Ini aku mau pakai Makeover Brow Styler yang Eye Definer. Jadi dia tuh ujungnya udah segitiga tipis, jadi gampang banget untuk ngebingkai. Kalau cara aku bikin bushy brows lebih detail, kalian langsung klik link yang di bawah, aku udah pernah bikin tutorialnya. Alisku mencong dan kurang bagus bentuknya, aku benerin dulu pakai si concealer. Kenapa ini aku taruh di step pertama? Karena kalau bikin alis tuh cukup lumayan makan waktu. Jadi makanya aku taruh di pertama. Dan alis itu tuh terpenting banget buat aku. Ini concealernya aku pakai punyanya ini, L.A. Girl yang Pro Conceal HD High Definition Concealer. Kita bikin aja deh. Ini blend. Step kedua yang terpenting buat aku adalah eyeliner. Nah, untuk yang step kedua ini terserah kalian mau tingkat kesulitannya yang sedang atau yang cepet. Pokoknya yang terpenting buat kalian itu apa, jadi langsung diterapin aja. Nah, kalau aku kan eyeliner, nah ini eyelinernya aku mau pakai Pixi Intense to Last Pen Eyeliner. Ini waterproofnya juara banget ya, nggak blender sama sekali, seharian aman sentosa. Eyelinerku udah mau habis ini. Sering banget tak pakai soalnya. Terus aku juga mau ngetat line. Jadi kan ini masih ada kayak celah putih-putihnya kulitnya tuh kan. Nah, ini bagian bawahnya mau tak isi juga. Jadi biar enggak aneh. Step ketiga yang terpenting banget buat aku adalah complexion. Tapi ini juga salah satu step tercepat. Jadi tercepat dan terpenting. Nah, ini aku hari ini mau pakai tinted moisturizer aja. Tinted moisturizer kali ini aku pakai punyanya si Joy Lab. Ini yang skin tone moisture tint yang warnanya Jolly. Terus langsung di apply aja. Ini aku blendnya pakai sponge. Jadi si tinted moisturizer ini tuh enak banget dipakai buat sehari-hari. Jadi dia tuh bisa meratakan warna kulit, tapi super ringan banget kalau apa enggak kayak kalian pakai makeup cuma pakai kayak moisturizer aja tapi ada warnanya. Gila, ini cepet terus enak banget, aku suka sih tinted moisturizer.
Kalian mau nggak tak bikinin part favorit Teenage Moisturizer aku apa aja dan semuanya lokal loh yang aku suka itu. Udah selesai 3 step itu aja langsung kalian kelihatan lebih fresh dan lebih seger kan. So, kenapa di sini aku nggak masukin lipstick? By the way, ini tak lepas dulu rambutnya. Nah, udah. Nah, jadi kenapa di sini aku nggak masukin lipstick? Di antara 3 step terpenting jangan kalian masukin step itu ke lipstick ya. Karena menurut aku lipstick itu tuh bagian yang paling super gampang dan bisa kalian pakai di mana aja gitu. Bahkan di tasnya kalian kan pasti juga bawa lipstick kan. Jadi makanya kenapa di sini aku saranin 3 stepnya itu jangan ada lipstick. Jadi lipstick itu benar-benar dipakai step terakhir, misalnya kalian mau benar-benar mau berangkat pakai lipstick sebentar udah bisa. Atau kalian misalnya sampai di tujuan mau pakai lipstick dulu itu juga bisa banget gitu loh. Jadi sekarang untuk memperlengkap aku bakal pakai lipstick dulu yang aku pakai dari Makeover Click Matte Lip Stylo yang warnanya Truffle. Ini warna nude gitu. Bagian dalamnya mau tak timpa pakai punyanya Maybelline Color Jolt Shiny. Kan beres kan, ini aslinya cepet banget. Kalian 5-10 menit aja udah beres, cuman kalian tentuin aja 3 step mana yang menurut kalian penting. Udah kalian punya anak mau makeup cepet tapi fresh bisa banget. Ini yang aku lakuin sih kalau misalnya aku lagi mau pergi ngantar anakku vaksin atau kemana terus aku udah punya waktu banyak, aku cuma punya waktu 5-10 menit. Step ini doang yang aku lakuin gitu, 3 step terpenting itu. So, yeah, jadi kelihatannya ini video singkat kali ya. Nah, jadi video kali ini segitu dulu aja. Semoga video ini membantu kalian ya kan, yang mamak-mamak muda yang rempong punya anak, apalagi anaknya 2, 3 ya kan. Dan kalian jangan lupa untuk komen di bawah untuk next videonya, aku bakal bikin video apa lagi. See you on my next video.